Di tangan Dita Yuliana Anggra ini, keberadaan pohon sagu yang melimpah disulap jadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Ia memanfaatkan tumbuhan dengan sebutan lain rumbia itu menjadi berbagai produk pangan. Dita berkisah, usaha olahan produk sagu ini telah dirintis sejak tahun 2017 silam. Lantaran melihat potensi pohon sagu di sekelilingnya, akhirnya ia memutar otak dan memutuskan untuk memproduksi tepung sagu. Di sisi lain, rupanya produksi sagu ini merupakan usaha turun-temurun dari keluarganya. Sebab, jauh sebelum ia membuat tepung sagu, rupanya ibu mertuanya sudah terlebih dahulu membuatnya, sekitar tahun 1980. Sayangnya, usaha tersebut berhenti produksi pada tahun 2001 silam. Selama 6 tahun berkecimpung di dunia usaha ini, perempuan yang tinggal di Desa Mandirjo, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban tersebut mengaku memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah faktor cuaca yang menghambat proses produksi tepung sagu. Meski begitu, berkat keuletan dan semangat yang dimiliki oleh Dita, saat ini tepung sagunya sudah dikenal oleh masyarakat luas. Tidak hanya di Kabupaten Tuban saja, akan tetapi juga beberapa daerah yang ada di Jawa Timur. Selain tepung sagu, mantan penyiar radio di Kabupaten Tuban itu juga mengolah sagu menjadi berbagai produk lainnya. Di antaranya, kerupuk sagu, gendos, dawet sagu, pentol sagu, dan juga bongkok. Dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000. Lebih lanjut, perempuan berhijab ini juga berharap dengan adanya olahan sagu ini dapat mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar serta dapat melestarikan budidaya sagu. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.